Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi dengan YouTube channel aku. Nah guys, jadi di video kali ini aku tuh mau berbagi cerita buat kalian. Gimana kegiatan rutin aku di malam hari untuk ngurusin ama atau nenek ya guys, atau majikan aku yang aku jaga di Taiwan. Nah, jadi ini setiap malam sekitaran jam 8.30 malam aku tuh lihat pampers nenek, karena sebelum nanti jam 9 tuh mau dikasih susu, dan 30 menit sebelum ngasih susu itu biasanya aku mau lihat pampers, lihat nenek itu BAB atau kencing ya. Dan kebetulan kali ini nenek itu ada BAB ya guys, atau buang air besar. Dan sekarang aku lagi mau ganti pampersnya nenek aku ya. Nah, nenek itu biasanya dalam satu hari itu bisa sampai 1-2 kali BAB ya, karena nenek setiap hari, setiap malam itu konsumsi obat BAB resep dari dokter guys. Ini aku lagi bersihin ee-nya dia pakai tisu basah. Harus pelan-pelan ya guys, karena pantatnya orang tua di sini tuh, bukan di sini aja, kalau pantatnya orang tua itu dominan lebih halus ya, lebih tipis gitu maksudnya. Jadi nggak boleh ngerjainnya tuh nggak boleh terlalu kasar, takutnya kena, kalau terlalu kasar bisa luka. Nah, ini udah aku bersihin dan sekarang udah bisa pakai pampers ya. Berhubung nenekku ini ee-nya itu nggak terlalu banyak, jadi aku bersihnya cuman pakai tisu basah doang guys. Biasanya kalau banyak banget itu aku bersihin pakai air sama handuk ya, pakai air hangat. Nah, ini tadi nenek itu tangannya jatuh ke bawah, aku nggak kerasa pas videoin. Ini pas habis selesai videoin baru lihat. Dan ini udah hampir selesai ya ganti pampersnya. Dan aku naikin tangannya nenek. Dan sekarang aku mau angkat nenek dari atas ya guys, karena nenek aku tuh terlalu berat, jadi ngangkatnya harus seperti ini. Dan ini persiapan untuk bantuin nenek tepuk punggung ya, atau baipe. Di Taiwan nyebutnya itu baipe. Nah, aku miringin badannya dulu. Dan sekarang aku udah mulai tepuk punggungnya ya guys. Jadi tepuk punggung sendiri itu suaranya memang harus keras banget kayak gini ya. Tapi ini tidak sakit ya untuk pasien, karena ini udah dipraktekkan atau ada pembelajaran di PT Indonesia sebelum kita berangkat di sini. Dan durasi bypass sendiri itu sekitaran 10 menitan ya guys. 5 menit untuk punggung kanan dan 5 menit untuk punggung kiri. Tapi durasi di sini aku skip, aku cepetin biar nggak memakan waktu guys. Dan sekarang aku lanjut intong. Maksudnya aku anmo. Anmo itu pijit-pijit badan gini ya. Jadi anmo sendiri aku juga lakuin 1-2 kali, setiap pagi dan setiap malam. Nah, aku angkat lagi nenek ke atas. Nah, dan sekarang aku mau bantuin nenek aku sedot dahak ya guys, karena dahak nenek itu lumayan banyak malam ini. Nah, ini sarung tangan. Cara pakainya seperti ini. Dan sarung tangan ini setelah dipakai nggak boleh megang apapun ya, kecuali selang sedot dahak, karena ini steril banget. Jadi dilarang buat pegang sesuatu kecuali selang sedot dahak itu, karena selangnya itu bakalan masuk ke lehernya pasien yang mau disedot dahak guys. Dan sedotnya pas masukin selang ke dalam itu juga harus pelan-pelan ya guys, jangan terlalu cepat, karena ini tuh sakit masuk ke hidung. Rasanya itu pas seperti kayak kita di PCR gitu ya, dimasukin benda ke hidung tuh, kalian bisa tahu sendiri ya gimana rasanya, sakit banget.
Dan ini aku masih lanjut sedodahannya ya, karena nenek lumayan susah kalau disedot. Jadi selangnya itu belum sampai masuk ke paru-paru ya guys. Dia nyandar di hidung karena mungkin nenek itu lagi nahan nafas, jadi agak susah selangnya masuk ke dalam. Jadi harus pelan-pelan banget, harus ekstra sabar, nggak boleh dipaksain ya guys. Nah guys, aku udah kelar ya ngurusin ama atau nenek aku. Jadi itu bantuin nenek itu tepuk punggung, habis itu pijet-pijet perutnya sebentar, pijet kepala sebentar, habis itu baipe itu tepuk punggung, dan bantuin anmo ya atau olahraga pijit-pijit setiap malam. Dan itu rutinitas aku setiap malam. Dan tadi juga ada sedodaha ya guys, karena hari ini ama tuh lumayan dahaknya tuh lumayan banyak, jadi aku bantuin ama tuh sedodaha. Dan setelah, maksudnya itu kalau habis sedodaha itu memang suka batuk-batuk ya guys ya. Jadi ama barusan juga batuk-batuk gitu. Jadi aku juga mohon maaf ya karena sepanjang video mungkin suaranya berisik, karena di kamar itu masih nonton televisi, itu di belakang televisinya. Dan juga ama juga mas ini ya, pakai mesin nafas ya, mesin Fusici. Nah, seperti ini, pakai mesin Fusici ya. Jadi nenek itu, ama itu nafasnya agak ngos-ngosan. Jadi ini mesin nafas, mesin alat bantu nafas ya guys. Jadi pas nenek ngos-ngosan, apa nafasnya nggak terlalu bagus, jadi pakai ini. Dan ini pakai nomor 2 guys. Dan guys, sekarang aku udah mulai mau ngaduk-ngaduk susu yang mau aku kasih ya, atau aku suapin ke pasien aku atau nenek yang aku jaga. Jadi nenek itu hari-harinya tuh minum susu bubuk ya. Dan di video sebelumnya itu udah aku pernah review ya, susu nenek yang diminum, dikonsumsi setiap hari itu seperti apa. Dan ini ngaduknya harus benar-benar tercampur ya, antara susu dengan air itu harus benar-benar tercampur. Enggak, karena susu ini kalau enggak diaduk mencampur tuh bisa kayak merongkol-merongkol gitu ya guys. Nah, jadi ini aku aduk-aduk terus sampai benar-benar bisa mencampur ya, sampai susunya itu, susu bubuknya itu bisa benar-benar menjadi air ya guys ya. Jadi nenek itu satu hari minum susu tuh 5 kali ya. Setiap 5 jam sekali guys. Jadi jam 7, jam 11. Bener, setiap satu hari itu 5 kali, setiap per 4 jam sekali ya. Jadi di pagi hari itu awal jam 7 pagi, habis itu jam 11 pagi, jam 3 sore, jam 7 malam, dan terakhir waktu mau tidur guys, jam 11 malam. Habis itu 11 malam udah istirahat, sampai ketemu pagi lagi ya, jam 7 pagi minum lagi. Dan setiap hari seperti itu. Nah, sekarang aku mau panco ya, atau sedot dulu. Karena sebelum dikasih susu harus diginiin dulu ya guys. Fungsinya untuk melihat di perut pasien itu masih ada sisa makanan atau enggaknya. Dan ini waktu pasien aku sedot, itu tuh masih ada sekitaran 20 cc ya, 20 cc. Nah, kalian bisa lihat sendiri 20 cc. Jadi kalau 20 cc ini masih bisa makan lagi ya, masih bisa dituangin susu lagi. Tapi kalau udah sampai 30 cc ke atas, lebih baik nunggu beberapa menit, 30 menit sampai 40 menit, dan disedot lagi. Kalau udah nggak ada baru bisa dituangin guys. Dan sekarang aku tuangin air putih dulu. Aku tuangin susunya, dan air putihnya tadi cukup 10 cc aja ya di awal. Nah, jadi seperti itu guys. Dan nggak semua aku videoin ya, karena durasinya terlalu panjang, dan di video sebelumnya juga udah ada. Barusan itu kegiatan aku, rutinitas aku setiap hari dilakuin setiap jam hampir 9 malam ya. Karena jam 9 atau 9 lebih 10 menit itu waktunya ama buat minum susu lewat unicorn atau lewat selang hidung ya guys ya.
Nah, jadi berhubung ini udah hampir jam, hampir waktunya minum susu, jadi cukup aku akhiri dulu ya vlog dari aku hari ini. Semoga penjelasan kali ini cukup cukup jelas buat kalian pahami, dan semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari video aku hari ini. Nah guys, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sejauh ini sudah mendukung channel aku sampai saat ini, yang selalu nonton video-video aku atau vlog aku. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, bantu subscribe, like, comment, and share jika berkenan. Thank you guys, and aku akhiri sampai di sini. See you the next video. Bye bye.